Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama-sama bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian kita pada petang Jumaat yang berkat ini. Lalu insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung sesi kita yang tertangguh selama beberapa minggu disebabkan oleh urusan-urusan yang datang secara mengejut. Tapi insya-Allah dan alhamdulillah pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita, membenarkan kita untuk terus bersama-sama berkongsi kebaikan dan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Baik. Hari ini kita dah sampai pada ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Okay, di mana kita dah mula daripada surah An-Nisa, iaitu surah ini dinamakan surah An-Nisa. Okay, kerana nama ini adalah nama yang datang daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi melalui hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahu bahawa ma nazalat suratul nisa illa wa ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lihafin wahid. Dia tidak turun surah An-Nisa melainkan aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu selimut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga hadis ini juga membuktikan bahawa bukan sahaja nama surah ini surah An-Nisa, tetapi surah ini diturunkan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okay, kerana Nabi dan Aisyah radhiyallahu taala anha walaupun mereka bernikah, walaupun mereka berkahwin sebelum Nabi berhijrah, tetapi Nabi dan Aisyah tidak pernah tinggal sekali melainkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu apabila Aisyah berkata illa wa ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lihafin wahid, melainkan aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu selimut, kata para syarah kepada hadis ai qad bana biha, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka surah ini adalah antara surah-surah madaniyah, iaitu surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan antara hikmah ataupun antara sebab kenapa surah ini dinamakan sebagai surah An-Nisa adalah kerana intipatinya, kerana kandungan yang ada di dalam surah, dalam ayat-ayat di dalam surah ini kebanyakannya berkisar tentang wanita. Okay, walaupun di sana ada ayat-ayat yang menceritakan tentang lelaki, tentang anak-anak yatim, tentang anak-anak yang belum cukup umur, fa in anastum minhum rushda, contohnya anak-anak yang tidak ada kematangan, cerita tentang para suami, menceritakan tentang apa lagi, tentang faraid. Okay. Tetapi antara fokus yang paling utama yang dibawa datang di dalam surah An-Nisa ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita. Okay. Maksudnya isunya, walaupun ada hero lain yang ada dalam isu tertentu, tetapi isu tersebut pasti ada kaitan dengan dengan wanita. Okay. Kerana itu surah ini dinamakan sebagai surah An-Nisa. Lalu hari ini kita sampai pada ayat yang ke 19. Okay. Di mana dalam ayat yang ke 19 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita baca dulu ayat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Okay. Baik, ayat-ayat ini adalah antara ayat-ayat yang ada tempat-tempat yang agak sukar untuk kita sebut. Macam contoh, wala ta'buluhun. Okay, di mana huruf bad adalah huruf yang berat. Okay, huruf yang berat. Lalu, apabila bertemu dengan ain yang juga antara huruf yang agak berat. Ta'buh. Okay, jadi, kadang-kadang dia menjadi, kalau orang orang yang cakap, orang putih dia cakap tongue twister. Okay, benda yang dia boleh menyebabkan kita kadang-kadang dia terbunyi tak dulu ataupun tak dulu. Okay, huruf bad kehilangan dia punya ketebalan dia. Okay. Baik, dan antara huruf yang kita nak sentuh pada ayat ini adalah huruf jim. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Okay, di mana huruf jim dan mana-mana huruf yang satu kumpulan dan satu keluarga dengan jim, iaitu huruf-huruf qalqalah. Okay, di mana huruf qalqalah ada lima, qaf, ta, ba, jim, dal. Okay, lalu mana-mana huruf yang sekumpulan dengan jim, maka dia tidak mungkin ada angin. Tidak boleh ada angin pada huruf-huruf ini. Okay, kalau huruf jim, kita berhati-hati kerana ada satu huruf dalam bahasa kita, dalam bahasa Malaysia yang bunyinya seakan-akan jim tapi dia bukan jim, iaitu huruf ca. Okay, huruf ca. Kalau tengok ca, macam mana kita nak tulis? Yang tak ada. Okay, di mana huruf ca adalah bunyi huruf ca tu seakan-akan ataupun seolah-olah bunyinya bagaikan huruf jim. Okey, tetapi dia bukanlah huruf, dia bukanlah huruf jim tapi huruf ca. Okey, kadang-kadang bila kita sebut jim dengan bunyi ca, maka dia akan keluarkan angin. Wayaj. Okey, kita letak tangan dekat depan mulut kita, lalu bila kita baca wayaj, okey, ada rasa angin keluar. Okay, sedangkan huruf-huruf qalqalah tidak boleh ada angin. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Okay, so kita berhati-hati pada huruf jim. Okay, adapun pada huruf-huruf lain, maka insyaAllah ia adalah huruf-huruf yang biasa kita dengar dan jarang berlaku kesalahan apabila kita menyebutkannya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu dipanggil sebagai khitab. Satu khitab ni adalah apabila kita sedang berbicara dengan orang di hadapan kita. Okey, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara secara terus dengan kita. Maka kerana itu khitab ini, khitab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi di dalam Al-Quran, maka ia adalah panggilan direct kepada orang-orang tertentu. Okay, bila mana Allah SWT kata ya ayuhan nas, bermakna Allah Taala sedang panggil semua manusia. Bila mana Allah SWT menyebutkan ya ayuhan ladzina kafaru, maka ia adalah panggilan kepada semua orang-orang yang kufur pada Allah SWT. Dan bila mana Allah SWT memanggil dengan ya ayuhan ladzina amanu, maka khitab ini dinamakan sebagai khitab tashrif, khitab kemuliaan. Wahai orang-orang yang beriman, maka sesiapa yang berpaling dan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika mana Allah Taala panggil, maka mereka adalah orang yang amanu. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain,
apa benda yang Allah Ta'ala sebutkan selepas ya ayyuhallazina amanu, sesiapa yang melaksanakannya maka ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, tidak halal bagi kamu, tidak halal maksudnya haram bagi kamu, an tarithu, tarithu dari perkataan waratha yarithu. Dan dalam bahasa Malaysia pun kita ada perkataan yang hampir sama bunyi, waratha, waratha, apa benda yang sama bunyi dengan waratha, waris kan, waris. Okey, waris, an tarithu adalah apabila kalian mewariskan, an-nisa, wanita-wanita, karha, karha dalam erti kata adalah secara paksaan. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi satu larangan di dalam ayat ini, di mana Allah Ta'ala kata tidak halal bagi kamu, haram bagi kamu untuk kamu mewariskan perempuan-perempuan secara karha, secara paksaan. Okay. Dalam syariat kita, ada sesuatu yang hukum yang berkait dengan perkataan karha. Karha ini maksudnya paksaan. Dan paksaan ini apabila kita nak menentukan sesuatu benda ni, dia bukan paksaan ni maksudnya orang suruh kita kata Allah saya tak ada pilihan lah, ini paksaan. Paksaan dia bukan datang dengan kita punya nak atau tak nak. Sebab kadang-kadang orang kata, okay, kenapa kamu buat benda ni? Saya dipaksa untuk buat benda ni. Tapi betul tak? Betulkah kamu dipaksa untuk buat benda ni? So, paksaan ini dia mesti datang dengan sesuatu yang dinamakan sebagai qarinah. Dia mesti ada qarinah, ada bukti-bukti yang menunjukkan betul-betul ada paksaan. Okay? Dan bukti yang menunjukkan ada paksaan, dia mesti daripada dua sudut. Kita mesti pandang daripada dua sudut. Okay, sudut yang pertama adalah sudut orang yang memaksa. Okay, orang yang memaksa tu, bila kita kata ada paksaan, maksudnya dia mampu untuk memberikan paksaan kepada orang ini. Okay, sama ada dia ada kelebihan dari segi kuasa ke. Dia berkuasa, lalu kita kata, wah, ya, orang berkuasa ini dia ada kemungkinan ataupun kebolehan untuk memaksa orang lain. Orang yang ada kelebihan dari segi fizikal contohnya. Okey, maka orang yang ada fizikal, kelebihan dari segi fizikal, maka dia ada kemungkinan untuk melakukan kezaliman ataupun untuk menindas orang lain kerana badannya yang besar. Orang yang memiliki harta yang lebih banyak, orang yang memiliki kemahiran, kepetahan berkata-kata, yang ni kena hati-hati kerana paksaan ini dia bukannya datang secara fizikal je. Okay, sebab kadang-kadang orang nampak, oh, apa paksaan ni dia mesti datang dari bentuk fizikal. Tak, ada orang dia mahir. Okay, dia mahir dari segi ilmu contohnya. Dia ada kemahiran fiqah. Lalu dia pandai bawa keluar hujah. Dia ada orang yang bagi peguam. Contoh peguam kan. Peguam. Kita peguam ni belajar sama. Tapi kemahiran untuk memanipulasikan hujah, memanipulasikan situasi itu berbeza. Dan kadang-kadang kemahiran dia, kepetahan dia berkata-kata, kemahiran dia memainkan hujah ni menyebabkan kita tak ada pilihan. Hakim tak ada pilihan melainkan untuk menyebelahi dia. Okay, walaupun secara kita nampak secara zahirnya, ini orang ni buat salah kot. Okay, tetapi kerana peguam dia pandai untuk manipulate, untuk mempersembahkan hujahnya yang baik, menyebabkan hakim kata saya tak ada pilihan melainkan untuk menyebelahi peguam ini. Okay. Dan perkara ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana apabila didatangkan kepada Nabi satu kes, satu peristiwa, lalu orang yang salah satu daripada pihak ni pandai petah berkata-kata, maka Nabi SAW menyebutkan وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ مِنْ بَعْضٍ. Okay, dan dalam satu riwayat lain, وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ مِنْ بَعْضٍ فِي الْحُجَّةِ فَقَضَيْتُ لَهُ. Maka Nabi SAW kata, apabila aku berhadapan dengan situasi, dua situasi, dua orang yang saling mengatakan perkara yang berbeza, maka Nabi kata salah seorang daripada dua ni kadang-kadang dia lebih alhan. Dia lebih alhan ni maksudnya dia lebih petah berkata-kata. Dia lebih bijak menggunakan peluang yang ada pada dia. Maka Nabi SAW kata, فَقَضَيْتُ لَهُ. Maka aku bagi pada dia. Sebab hakim, dia tak boleh nak menghukum dengan apa yang dia tahu. Okey, ataupun apa yang gerak hati dia kata. Hakim kata, saya ada satu intuisi. Intuition. Saya ada satu, saya merasakan bahawa orang ni memang salah. Okey, tetapi
hujah daripada peguam apa, dia mengatakan bahawa oh, orang ni ada kemungkinan tidak melakukan kesalahan, orang ni apa mungkin difitnah, mungkin dia apa semua, menyebabkan hakim kata okey, saya tak boleh nak hukum dengan hakim, dia tidak boleh menghukum dengan apa yang dia nak ataupun dengan emosi dia, tetapi dia mesti bergerak dengan hujah. Kerana tu Nabi kata orang ni lebih pandai, lebih petah berkata-kata daripada orang lain. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kita berhati-hati dengan orang yang pandai berkata-kata. Okey, kita berhati-hati dengan politician, kita berhati-hati dengan orang yang jual barangan, insurans atau takaful atau sebagainya. Kita berhati-hati dengan para ustaz. Ha, ni orang yang pandai menggunakan kata-kata. Okey, sebab tu kita pelik dan ajaib. Okey, kenapa ada orang yang contohnya bila dia nak buat bisnes, lalu kita tanya buat bisnes dengan siapa? Dengan ustaz. Kita tanya kan dia, kamu nak berubat? Okey, nak berubat, nak buang kanser, nak buang apa? Nak buang kanser dengan siapa? Dengan ustaz. So kita pun pelik kata, ustaz ni dia tak pernah nak ambil melainkan kalau dia ada degree dalam perubatan tu lain ceritalah. Okey, tapi ustaz ni jarang-jarang sekali ada degree dalam perubatan ataupun ada degree dalam perniagaan. Tapi macam mana orang boleh tersangkut pada ustaz-ustaz ni untuk apa berniaga pun jumpa ustaz. Okey, pergi apa lagi? Apa tadi? Yalah, maksudnya ada kerana ustaz-ustaz ni di antara kelebihan yang Allah Taala bagi kepada mereka ni adalah kepintaran berkata-kata. Mereka mampu berkata-kata. Dan Nabi SAW mengingatkan kita. Okay, di mana kata-kata ni, kita kadang-kadang bila kita dengar sesuatu, kita dengar ustaz ni mengajar, kita dengar orang ni bercakap, dengar orang tu bercakap. Lalu kadang-kadang kita tertarik. Kita nampak dia punya kehebatan dia dalam melontarkan kata-kata dia. Tambah lagi kalau kata-kata yang berbunga-bunga. Tetapi Nabi bagi tahu pada kita, inna minal bayani sihra. Ataupun dalam satu riwayat lain, inna minal bayani la sihra. Kepandaian berkata-kata ini adalah satu bentuk sihir. Okay, di mana benda yang buruk, apabila sampai pada orang yang pandai mengolah ni, dia boleh nampak cantik. Benda yang cantik, benda yang baik, tapi bila sampai pada orang-orang tertentu dengan kemahiran berkata-kata yang dia ada, boleh menampakkan sesuatu itu buruk. Okay? Lalu, Nabi SAW menyebutkan bahawa la'alla ba'dukum alhanu min ba'd faqadaitu lahu. Maka aku bagi kepada siapa yang lebih pandai berkata-kata. Tapi Nabi ingatkan. Nabi kata faman qadaitu lahu fa innama hiya qit'atun minan nar. Okay. Kata Nabi tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Tetapi apa keputusan yang Nabi SAW buat, maka Nabi kata kamu kena tahu. Kalau kamu menipu, kalau kamu berhujah dengan benda yang salah, maka tempatnya dalam neraka. Mungkin kamu lepas dekat dunia, mungkin kamu menang dekat dunia, tetapi kalau kamu menang dengan cara yang salah, maka kata Nabi SAW, fa innama hiya qita'atun minan nar. Ia adalah antara serpihan, qita'ah, sebahagian daripada api neraka yang telah kamu ambil in advance. Ha, ambil awal-awal. Tak masuk neraka lagi, tapi dah ambil dulu portion kamu daripada api neraka. Okay, so apabila kita bercerita tentang sesuatu yang nama kar, sesuatu yang nama dia paksaan, maka kita kena pastikan paksaan tu betul-betul. Mula-mula kita tengok dulu daripada orang yang memaksa, adakah dia berkemampuan untuk paksa. Okay, kita tengok, okay, orang ni kata saya dipaksa. Tapi bila kita tengok orang yang memaksa tu, pakcik yang umur 80 tahun dah pakai tongkat, macam mana lah dia paksa orang ni. Okay, tapi kita kata dia tak semestinya fizikal. Kadang-kadang dia ada kemahiran. Kita kena check. So kita check, dan apabila kita pastikan bahawa orang ni betul-betul boleh memaksa, ada kemungkinan untuk memaksa, kita kena tengok pula kepada yang dipaksa. Okay, situasi yang dipaksa. Katalah orang yang memaksa tu badan dia memang badan apa, badan sado orang panggil. Okay, lalu kita kata wah, orang badan sado memang apa jenis bonzer kan, orang takut dengan dia dan biasanya dia membuli orang, okay, dan dia boleh memaksa orang. Tapi bila kita tengok orang yang dipaksa tu badan lebih kurang sama, lalu kita kata macam mana boleh jadi paksaan dekat sini. Okay, sebab tu paksaan ni apabila kita nak membuktikannya, maka perlu kepada qarinah. Kita kena tengok daripada dua-dua sudut, kemampuan orang untuk memaksa dan orang ini adakah dia boleh dipaksa ataupun ada kemungkinan untuk dia dipaksa. Okay, bila kita dah membuktikan kedua-duanya, barulah terjadi paksaan.
Okay, tapi kalau kita tak macam satu isu yang pernah berlaku dekat Malaysia dulu. Okay, di mana isunya ialah mungkin ada yang pernah dengar pasal isu ni. Isu bagaimana wanita yang saya minta maaf, bukan wanita je, lelaki pun ada yang pergi ke saya nak guna perkataan apa susah nak cari perkataan lain, yang pergi ke, kalau duduk dekat KL ni tahulah lorong Haji Taib. Lorong Haji Taib iaitu, saya minta maaf, pelacuran. Okay. Sampaikan pelacuran ni, dia sudah jadi satu industri. Okay, satu industri. Okay. Lalu apabila pernah kajian dilakukan oleh JAKIM. Okay, JAKIM pernah buat satu kajian berkaitan dengan perempuan-perempuan yang dia, kajian dia tentang perempuan. Okay, saya bukan bias, lelaki pun ada. Okay, kajian dia tentang perempuan-perempuan yang masuk dalam industri ini. Okay, maka apabila ditanya, kebanyakan daripada mereka mengatakan kerana ada unsur-unsur paksaan. Okay, paksaan macam mana? Dia paksa bukan orang paksa dia, tetapi keadaan ataupun situasi kehidupan mereka. Okay, kerana mereka duduk dalam kancah kemiskinan, kerana mereka dalam kesusahan hidup. Okay, menyebabkan mereka kata, saya tak ada pilihan melainkan untuk buat benda ni, untuk masuk dalam industri ni. Okay, lalu persoalan dia, boleh tak kita terima alasan yang mereka berikan? Okay, sebab hukum paksaan ni, apa Nabi SAW ni kena ingat, hukum paksaan ni dia ada satu kelebihan pada dia. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebutkan inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah SWT tidak akan kira dosa bagi tiga benda. Okay. Tiga benda ni, kalau orang buat masa dalam keadaan dia sedang melakukan salah satu daripada tiga benda ni, Allah Ta'ala tak kira dia sebagai dosa. Ya. Al-khata', tersalah. Okay, katalah dia duduk hayunkan tangan dia. Okay, dia hayunkan tangan dia sebab nak exercise. Dan ini benda biasa. Okay, tapi tiba-tiba dia terpukul muka orang, lalu orang tu meninggal dunia. Okay, ataupun kalau tak meninggal dunia pun, sakitlah mencederakan orang pun satu kesalahan juga. Okay, satu kesalahan yang boleh bawa kepada dosa. Okay, tapi kita cerita pasal dosa yang besar, membunuh. Lalu terbunuh. Okay, dan dia bukan sengaja bunuh. Dia buat pun exercise, gerak-gerak badan tapi mungkin terkuat sikit, lalu terkena pada point yang menyebabkan orang tu meninggal dunia. Okay, lalu hukuman dia pada dunia ada? Ya, ada. Orang-orang yang tersalah bunuh maka tetap kena bayar diat. Okay, diat 100 ekor unta. Okey, tetapi adakah dia dikira berdosa? Maka dia tidak dikira berdosa. Kerana Allah Ta'ala sebut, inna Allah tajawaza an ummati al-khata', tersalah. Okey, tersalah wan nisyan, dan terlupa. Okey, dia berpuasa, tiba-tiba dia lupa dia sedang berpuasa, lalu dia makan. So, makan pada siang Ramadan adalah dosa besar. Okey, di mana Allah Ta'ala tak terima. Tak terima siapa yang sarfan wala adlah. Allah Ta'ala tak terima nak ganti dengan apa pun tak boleh ganti. Okey, kerana ini adalah dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala kata illa saum fa innahu li wa ana ajsi bih. Semua amalan anak Adam dia boleh uruskan sendiri, melainkan puasa. Puasa ni kata Allah Ta'ala milik aku. Aku yang memberi ganjaran pada dia. Tapi tiba-tiba ada orang makan. Bila Allah Ta'ala kata aku handle sendiri puasa ni, tiba-tiba ada orang yang makan, yang membatalkan puasanya pada siang Ramadan. Okey, maka apa, bila dia makan, maka kita tengok keadaan dia. Okey, kadang-kadang ada orang yang makan kerana dia lupa dia sedang berpuasa. Dia tidur, daripada pagi dia tidur, tiba-tiba dia jaga. Okey, dan kebiasaan dia pula, dan ini biasa berlaku pada hari-hari pertama Ramadan. Okey, kebiasaan dia pula, bila dia bangun, dia terus buka butang ais, dia minum. Ataupun dia makan. Okey, dan tak sengajanya dia terbuat pada hari tersebut. Maka an-nisyan, dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Khata' pun dah khata', an-nisyan, dan dia terlupa dia sedang berpuasa. Dan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak kira benda itu sebagai satu dosa. Okey, wa mastukrihu alaih. Dan benda-benda yang dipaksakan ke atas seseorang. Okey. Jangan cakap benda-benda biasa. Pernah jadi pada zaman Nabi SAW pada seorang sahabat yang nama dia Ammar Ibn Yasir. Ammar Ibn Yasir ni, dia anak kepada Yasir dan Sumayyah. Di mana mak dia, Ammar bin Yasir, dia nampak mak dia kena sula depan mata dia sampai meninggal dunia. Dan dia nampak bapa dia, Yasir pula, disalib sampai meninggal dunia oleh Abu Jahal. Dua-dua dibuat oleh Abu Jahal. Dan mereka ini, keluarga ini adalah hamba kepada
Abu Jahal Amr bin Hisham. Okay. Lalu apa Ammar ni kerana dia dapat lihat depan mata dia satu peristiwa yang kita pun tak boleh nak bayang, ibu bapa meninggal bukan sekadar meninggal tapi dengan cara yang yang penyeksaan yang amat dahsyat. Okay. Hanya kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ammar bin Yasir ni bila dia nampak macam tu, bila Abu Jahal datang pada dia nak buat benda sama pada dia. Abu Jahal tengah duk fikir macam mana aku nak bunuh Ammar bin Yasir ni. Tapi bila dia datang pada Ammar bin Yasir, lalu dia kata, wahai Ammar, keluarlah daripada agama kamu. Maka Ammar keluar daripada, menyebutkan perkataan yang kalau kita kata perkataan ini adalah kufur, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun Ammar bin Yasir, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Okay. Melainkan apa Ammar bin Yasir kelebihan Allah Taala menyebutkan bahawa Ammar bin Yasir dipaksa, maka walaupun kalam yang keluar, kata-kata yang keluar daripada mulut Ammar bin Yasir ini kata-kata yang kalau kita nak hukum dan nilainya, ia adalah kata-kata yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Allah Taala, tetapi tidak pada Ammar bin Yasir. Kerana apa? Kerana dia dipaksa. Dan kerana itu hukum paksaan ini bukan biasa-biasa. Sebab tu kita kata kita tak boleh nak menerima secara terus. Orang kata saya dipaksa, kita pun kata okey, tak apa. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila dia kata tak ada paksaan, maksudnya tidak ada dosa. Tak ada dosa, tak payahlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu kita kena tengok situasi seseorang tu apa, bila kita nak kata paksaan, maka di sana mesti berlaku, benar-benar berlaku paksaan daripada dua sisi. Dia sendiri tidak mampu menolak paksaan tersebut dan orang yang memaksa dia memang betul-betul memaksa dia. Dan ada memang kita kata ada imkaniyah, memang berkemampuan untuk memaksa dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana peristiwa ini ialah peristiwa di mana para wanita diwariskan secara paksaan. Okay, diwariskan secara paksaan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, saya minta maaf minum air sikit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Wa la ta'duluhun litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyinah. Okey. Baik. Satu peristiwa adalah di mana antarithun nisa'a karha, adalah apabila para wanita diwariskan secara paksaan. Nanti kita tengok macam mana berlaku paksaan ini, wanita ini diwariskan secara paksaan. Okay, kerana benda itu tak berlaku pada zaman kita, maka kita agak terkejut bila dengar ayat-ayat seperti ini. Bagaimana para wanita ini diwariskan. Wala ta'duluhun itazhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Lalu apabila berlaku perselisihan, okay, berlaku perselisihan antara suami dan isteri, dan ini benda-benda yang biasa berlaku. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada sebahagian daripada manusia ni, dia punya apa, bila dia berkahwin, okay, dia dah meletakkan sepenuh kepercayaan, dia sanggup korbankan apa, keluarga dia tinggalkan, kadang-kadang dia ada pekerjaan dia sanggup tinggalkan semata-mata untuk kehidupan suami dan isteri. Pindah negeri, ikut suami ikut isteri, isteri ikut suami, pindah ke Sabah, pindah ke Sarawak. Okay, lalu mereka merasakan ada satu pengorbanan besar yang telah dilakukan. Okay. Dan kebiasaannya apa, jenis yang boleh memaksa ni adalah lelaki. Okay, kerana perempuan dia imkaniah dia, kemampuan dia untuk memaksa tu jarang berlaku. Ada, bukan tak ada perempuan yang boleh memaksa. Tetapi kebanyakan paksaan ini adalah berlaku daripada jihad para lelaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu contoh paksaan yang berlaku dalam masyarakat. Okey. Wala ta'duluhun. Apabila suami isteri ni dia ada perselisihan, lalu mereka mengambil keputusan untuk berpisah. Okey, suami nak berpisah, isteri nak berpisah. Okey, namun suami ni apabila berkahwin, maka kadang-kadang dia tak nampak pengorbanan yang dilakukan oleh isteri dia. Isteri dia dah tinggalkan mak dengan ayah dia. Isteri dah tak boleh taat kepada ayah, tak boleh taat kepada mak. Tapi apabila berkahwin, terus taat kepada suami. Kehidupan isteri adalah
ketaatan isteri semuanya adalah pada suami dia semata-mata. Okay, tapi apa pengorbanan ini adalah pengorbanan yang tak nampak. Okay, benda tak nampak. So bila benda tak nampak maka nilainya kita tak dapat nak rasa. Okay, kita tak dapat nak rasa. Macam kita cerita sebelum ni lah tentang pengorbanan ibu kan. Jasa ibu kita. So siapa yang nampak jasa ibu dia? Orang kurang nampak jasa ibu. Kerana tu bila orang cakap dengan mak dia cakap dengan nada yang kasar, cakap dengan kadang-kadang mak dia punya arahan dia buat acuh tak acuh, buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab dia tak nampak jasa mak dia. Apa jasa mak dia depan mata dia yang dia nampak? Okay, tapi bila cerita tentang bapak dia, segala jasa nampak. Sebab tu dia takut bila bercakap dengan bapak dia. Walaupun bapak dia tak marah dia, bapak dia tak tegas pun, tapi dia takut. Sebab apa? Dia tahu bapak dia berjasa pada dia. Dan jasa tu jasa fizikal, jasa yang yang material, nampak depan mata dia. Okay, macam tu juga si suami, apa dia akan rasa bahawa dia punya pengorbanan tu lagi besar. Sebab apa? Benda yang dia bagi tu, yang dia korbankan tu adalah benda material. Okay, benda yang material. Apa benda material? Mahar dia. Okay, hantaran perkahwinan dia. Dia dah penat bekerja, lalu dia korbankan duit yang dia kumpul untuk bagi kepada perempuan, kepada isteri dia. Okay, dia nampak pengorbanan itu, tapi dia tak nampak pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan dia. Kerana pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan dia adalah pengorbanan yang intangible, yang tak dapat dilihat. Lalu apabila berlaku perselisihan dan mereka ingin berpisah, maka ada sebahagian daripada para lelaki ini, dia sengaja melambat-lambatkan. Dia sengaja menyusah-nyusahkan orang. Okay, kita dah setuju nak berpisah. Okay, lalu jom kita pergi jumpa. Perpisahan sekarang ni, macam contoh kita ambil situasi sekarang ni. Berpisah memerlukan si suami untuk melafazkan perkataan cerai. Utallikuka, utallikuki. Utallikuka kan? Okay, utallikuki. Okay, aku ceraikan kamu. Kalau dalam bahasa Malaysia, dengan talak satu ke, talak dua ke, talak tiga ke, walaupun talak tiga tu bida'ah, tapi ramai orang suka buat. Talak tiga. Talak yang dibenarkan dalam syarak adalah talak satu. Talak tiga kalau kita buat, talak jatuh. Okay, tetapi kita berdosa. Orang yang melafazkan talak tiga tu berdosa. Kerana talak itu talak dipanggil talak bida'ah. Yang talak yang tidak mengikut petunjuk dan panduan Nabi SAW. Okay. Lalu apabila berlaku situasi contohnya nak berpisah, lalu perpisahan mesti pada zaman sekarang lah, kita cerita undang-undang sekarang ini. Undang-undang sekarang ini memerlukan pengesahan lafaz cerai. Okay, mahkamah perlu dengar lafaz cerai itu. Okay. Lalu ditentukan, okay, dia bagi tahu, okay, kita bertemu pada tarikh sekian dan sekian, kita jumpa di mahkamah untuk pengesahan lafaz cerai. Okay. Lalu si suami ini tak datang. Biasa suami dah tak datang kan. Isteri ni jarang-jarang tak datang sebab dah berpisah ni. Semangat lah, free freedom kan. Okay, so tunggulah si suami ni tak datang. Okay, lalu bila tak datang menyebabkan isteri ni, bila nak lafaz cerai, bila nak start iddahnya. Okay, lagi lambat suami melafazkan cerai, apa, bagi pengesahan pasal perceraian, makin lagi lambatlah bermula iddah isteri ni. Okay, dan tak ada orang boleh, dia pun susah nak keluar daripada rumah pun susah, nak buat tu ni pun susah, orang nak melamar dia pun susah, semua tak boleh kan. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dekat sini ada sebahagian daripada lelaki ini yang menyusahkan kaum wanita. Okay, kerana apa mereka menyusahkan? Kerana litazhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, kerana mereka ingin dapatkan semula sebahagian daripada apa yang telah mereka berikan kepada kamu. Okay, maksudnya dalam kehidupan bermula daripada dia berkahwin, maka si suami ini merasakan bahawa dia dah bayar mahar, dia dah bayar hantaran. Kemudian bila dah berkahwin, dia bayar nafkah itu ini semua, lalu menyebabkan dia apabila berpisah dia kata, aku kena tuntut balik semua-semua ni. Okay, aku kena tuntut balik semua-semua ni. Sedangkan dia tak perasan bahawa apa yang dia berikan kepada isteri dia tu nafkah. Nafkah ini mukabil apa? Dia kena tahu juga nafkah ni mukabil apa. Nabi SAW menyebutkan antara benda yang Nabi SAW sebutkan, inna ahaqqu mastawfaytum bihi mastahlantum bihi al-furuj. Okey, perkara pertama, perkara paling utama yang kamu kena selesaikan, hutang kamu ataupun
bayaran yang kamu benda bayaran yang paling utama yang kamu selesai kena selesaikan ialah benda yang menghalalkan faraj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nafkah yang diberikan oleh suami, hantaran yang diberikan oleh suami ini mas kahwin dia adalah benda-benda yang untuk menghalalkan faraj wanita tersebut. Okay. Dan benda yang tak nampak selalu orang abaikan, tak nampak. Okay. Sedangkan duit tu adalah benda yang material yang nampak depan mata. Okay. Menyebabkan si suami ni merasakan bahawa ini hak dia, aku kena dapatkan balik hak aku ni. Okay. Lalu dia melewat-lewatkan untuk apa? Supaya perempuan itu datang merayu-rayu kat dia, tolonglah lepaskan saya, tolonglah lepaskan saya. Lalu dia kata, kalau nak aku lepaskan kamu, bagi balik yang ni. Kereta ada, bagi balik kereta. Rumah, bagi balik rumah. Dulu hantaran RM30,000, bagi balik RM15,000, RM10,000, bagi balik apa yang ada dalam akaun bank kamu. Okay? So ada manusia-manusia yang jenis itu. Yang menyebabkan ini adalah satu bentuk paksaan. Paksaan dari segi psikologi. Okay? Tekanan perasaan yang menyebabkan ada sebahagian wanita dia tak tahan dengan tekanan ni, lalu dia kata, nah, ambillah. Ambillah. Yang penting apa, aku bebas. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata antara benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang besar di sisi Allah Taala apabila seseorang lelaki itu melambat-lambatkan ataupun menyusah-nyusahkan pasangan dia kerana ingin mengambil sebahagian daripada apa yang telah dia berikan kepada pasangan dia. Okay. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan si suami ini untuk mengambil semula apa yang telah dia berikan kepada pasangan dia dalam satu situasi. Dalam satu keadaan sahaja. Apa dia? Illa ay ya'tina bifahishatin mubayyinah. Okey, apabila perempuan itu melakukan satu fahishah. Fahishah ini adalah perbuatan keji. Okey, perbuatan keji. Okey, perbuatan keji, macam mana kita nak tahu sesuatu perbuatan itu keji? Maka kita pandang daripada dua sudut. Okay, satu perbuatan tu keji, maka kita kena pandang dari dua sudut. Sudut yang pertama adalah sudut syariah. Apa yang dipandang keji oleh syariah? Okay, syariah memandang keji perbuatan-perbuatan seperti merompak, mencuri, apa, menipu, apa lagi perbuatan keji, apa, berzina, apa lagi perbuatan keji, riba. Adalah perbuatan keji. Membunuh orang, itu perbuatan keji. So dalam syariah ada perkara-perkara yang disebutkan sebagai perbuatan keji. Okay, macam contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqq. Okay, baghy adalah perbuatan zina. Apa antara bentuk baghy adalah perbuatan zina. Wan tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Antara fahishah yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah fahishah yang tiada maaf bagi dia. Okey, apabila mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, ataupun kamu berbohong dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdusta dengan nama Allah Taala, iaitu dengan bersumpah. Wallahi, tapi kamu berbohong dalam sumpah kamu. Ini bersumpah ataupun berbohong dengan nama Allah Ta'ala. Ini adalah antara fahishah yang disebutkan di dalam agama, disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahawa ia adalah fahishah. Ia adalah perkara-perkara keji. Okay. Dan fahishah juga perlu dipandang dari sudut uruf, dari sudut masyarakat setempat. Masyarakat setempat, apa yang mereka pandang sesuatu perkara itu keji? Okay, sesuatu perkara tu keji kalau seseorang ni kaki mengumpat orang contohnya, okay, maka dia adalah perkara yang keji. Ataupun perkara yang keji ialah apabila perempuan berpakaian tak cukup kain, maka bagi masyarakat tu adalah satu perkara yang keji contohnya. Apa perkara keji lain? Perkara keji lain adalah antara bawa masuk orang yang bukan mahram ke dalam rumah, okay, tanpa wujudnya mahram dalam rumah tersebut. Okay, so itu adalah antara perkara keji. Lalu perkara keji yang kita nak hukumkan dia sebagai keji, maka kita pandang dari sudut syarak dan pada masa yang sama kita pandang dari sudut uruf. Okay, dan apabila kedua-dua kita pandang daripada dua-dua sudut ni, lalu kita dapati bahawa
sedang berlaku perkara yang keji. Okay, dan perkara keji ni pula dia bukan semata-mata keji tetapi mubayyinah. Okey, perkara keji yang jelas. Okey, yang nyata. Okey, yang mubayyinah, yang ada bayyinah. Bayyinah ni ada bukti. Okey, kita tak boleh kerana kita geram dengan pasangan kita, lelaki ni geram dengan isteri dia lalu dia tuduh isteri dia buat perkara-perkara keji. Okey, yang isteri pula tuduh suami dia buat perkara-perkara keji. So fahishah yang yang dinilai boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah fahishah yang mubayyinah, yang mempunyai bayyinah, yang ada bukti-bukti yang jelas dan nyata. Okay, maksudnya orang dapat tengok kalau dia bawa masuk orang-orang yang bukan mahram dalam rumah dia. Orang dapat tengok kalau suami si isteri ni bergaduh selalu tak hormat pada suami dia. Orang dapat tengok kalau suami ni memang kaki pukul isteri, tak tunaikan nafkah dia sampai apa. Orang dapat lihat benda-benda ni semua. So ini adalah perbuatan fahishah yang mubayyinah. Okay, lalu apabila berlaku fahishah mubayyinah terutama dari belah perempuan, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan bagi orang lelaki untuk mengambil semula sebahagian daripada apa yang telah dia berikan kepada bekas isteri dia tu. Okey, maksudnya pada asalnya haram untuk dia ambil balik apa yang telah dia bagi. Hatta dalam masyarakat pun kita panggil benda yang orang dah bagi kat kita tiba-tiba nak ambil balik, buruk siku. Okey, tetapi ada satu situasi di mana apabila dapat dipastikan bahawa wanita ini yakti nabi fahishati mubayyinah, telah melakukan satu fahishah, telah melakukan satu perbuatan keji yang mempunyai bukti yang jelas dan nyata, maka di sini Allah Ta'ala membenarkan untuk diambil semula sebahagian daripada hartanya. Untuk apa? Tujuannya bukan untuk menzalimi wanita tersebut tetapi untuk menghalangnya daripada terus melakukan perbuatan yang keji tersebut. Yeah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okay, bila Allah Ta'ala dah cerita tentang wariskan perempuan secara paksaan, kemudian ada orang dia nak melambat-lambatkan proses perceraian, okay, semua ini berkaitan dengan perpisahan. Okay, wariskan apabila berlaku perpisahan antara lelaki dan perempuan disebabkan oleh kematian. Okay, yang kedua pula disebabkan oleh perceraian. Okay, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam kehidupan suami dan isteri, benda yang Allah Ta'ala nak tengok adalah ini. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ini benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok dalam kehidupan suami isteri. Okay, kematian Allah Ta'ala dah tentukan, ya. Tetapi Allah Ta'ala nak dalam kehidupan suami isteri mu'asyarah dengan ma'ruf. Okay, perceraian berlaku, ya, semua takdir daripada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala nak daripada perkahwinan, ini dia. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Apa dia وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? Asyara yu'ashiru mu'asyarah, maksudnya kamu berhubung dengan dia. Okay, kamu hidup dengan dia. Mu'asyarah ni adalah kita nak kata asyarah daripada perkataan asyarah. Asyarah atau asyarah? 10 kan? Okay, dan 10 tu kita, dia bukan asyarah je. Tapi kita menjadikan diri kita 1/10 daripada 10 tu. Okay, maksudnya kita ada 10/10. Okay, kita ada 10/10. Okay, lalu kita cuba untuk menjadikan diri kita sebahagian daripada 10/10. Maksudnya kita ada 1/10. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, Allah Taala nak supaya kita ashiruhunna, masukkan diri kamu dalam kehidupan wanita tersebut. Seorang suami, apabila kamu nak berkahwin, maka kamu kena masukkan diri kamu dalam kehidupan wanita tersebut. Sebab tu sebelum berkahwin, dia ada satu istilah yang nama dia kufuk. Kufuk. Kufuk ni macam Allah Ta'ala sebutlah, walam yakul lahu kufuan ahad. Kufuk ni maksudnya yang sama taraf. Kenapa kena sama taraf? Okay, terutamanya dari segi perempuan. Okay, kalau lelaki ni lebih, perempuan kurang, benda biasa. Okay, tapi kalau perempuan lebih, lelaki kurang, maka ini boleh menimbulkan masalah. Okay, kerana kita nak masukkan diri kita dalam kehidupan wanita tersebut. Kalau wanita tu dia punya kehidupan dia adalah kehidupan yang berilmu contohnya. Okay, dia perlukan seorang lelaki yang dia boleh berbincang tentang ilmu, tentang hukum fiqah, tentang masalah matematik, tentang perbicaraan bahasa Inggeris. Okay, tapi tiba-tiba orang yang minat dengan dia pula orang yang
kurang dari segi ilmu. Okey, maka jadi tak? Okey, so perempuan ni nak masuk dalam kehidupan dia perlukan seseorang yang berilmu, tapi orang yang tak berilmu nak masuk dengan dia. Mungkin pada asalnya bergantung pada cinta. Cinta itu buta lah mereka katalah. Okey, tapi bolehkah berdasarkan kepada cinta kerana suka je, maka kita pun kahwin. Okey, dan kita mengharapkan daripada perkahwinan tu Allah Taala panjangkan usia perkahwinan tersebut. Okey, tetapi sebelum berkahwin, kita kena tahu bahawa kita sedang memasukkan lelaki, kamu sedang memasukkan diri kamu menjadi sebahagian daripada kehidupan wanita tersebut. Bukan kita paksa perempuan ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Melainkan, so ada tu yang ada Allah Ta'ala letak kat belakang ni. وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Bil ma'ruf ini dengan apa yang dikenali sebagai sesuatu yang baik. Kamu nak masukkan diri kamu dalam kehidupan perempuan ni, maka masukkan diri kamu dalam ma'ruf. Ma'ruf ni sama macam okay. Ma'ruf ni dia berasal daripada dua perkataan. Dia berasal daripada dua keadaan. Okay, daripada perkataan arafah. Arafah maksudnya tahu. Okay, arafah maksudnya tahu. Maksudnya tahu dari segi syariat. Okay, kamu nak bermuamalah dengan dia, kamu nak masuk dalam kehidupan perempuan ni, kamu kena masuk dari sudut yang syariat benarkan. Okay, yang syariat kata, okay, begini caranya kamu bermuamalah dengan perempuan. Kalau kamu jumpa dengan perempuan yang baik, yang sihat, begini cara kamu bermuamalah dengan dia. Kamu jumpa dengan perempuan yang free hair, begini cara kamu bermuamalah dengan dia. Kamu berjumpa dengan perempuan yang OCD, begini cara kamu bermuamalah dengan dia. Kamu jumpa dengan perempuan yang autism, ha, begini cara kamu bermuamalah dengan dia. Kamu jumpa dengan perempuan yang pemarah, contohnya, ada cara untuk bermuamalah dengan dia. So, bermuamalah mengikut situasi yang syarak benarkan kepada kamu. Okay? So, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan ma'ruf juga berasal daripada uruf. Daripada situasi, daripada keadaan, daripada pandangan masyarakat, keadaan masyarakat pada ketika itu. وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kamu kena bermuamalah dengan perempuan ini sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Okay? Keadaan pada waktu kita sekarang ni, okay, mungkin ada orang dia buat main-main contohnya. Apabila sebut tentang mahar, okay, tentang hantaran perkahwinan. Okay, hantaran perkahwinan pada zaman sekarang ni, okey, katalah perempuan kalau yang apa biasa-biasa mungkin dalam 10,000. Tapi kalau yang ada apa pekerjaan yang jawatannya tinggi, maka perlukan 20,000. Okey, maka ada orang dia kritik. Dia kata, "Oh, apalah sampai 20,000 pergi jual anak apa semua ni semua." So, kita kata pada dia, uruf, keadaan, situasi masyarakat pada waktu tu mengatakan bahawa hantaran bagi perempuan ini untuk jadi sekufu dengan dia perlukan kepada 20,000. Kamu tak dapat sediakan 20,000, kenapa nak kritik? Tak payahlah kritik. Okay, so siapa yang mampu untuk bagi 20,000, bagi, sila. Tak mampu, carilah yang lain. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala bukan suruh kita kahwin dengan, kamu hendaklah kahwin dengan perempuan itu sahaja. Allah Taala jadikan banyak lagi perempuan-perempuan lain. So, pandailah kita memilih. Okay. So sebab tu Allah Ta'ala kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apabila kamu nak layan seseorang wanita, kamu nak masuk dalam kehidupan dia, kamu kena masuk dari sudut syariatnya. Okay. Dan benda ini selalu kita pandang dari sudut syariat. Kita pandang suami yang salih, isteri yang salihah, tapi kita abaikan dari sudut uruf. Okay. Perempuan ini katalah dia berbadan besar, lalu dia apa perlukan makanan yang ada, dia punya nilai dia. Okey, lalu kita kata apalah duk habiskan duit orang tiap-tiap bulan. Sebelum kamu kahwin dengan dia, takkan tak tanya dulu? Sebab tu ada proses sebelum bernikah ni, dia ada proses dipanggil khitbah. Khitbah ni bukannya untuk kita bawa mengendeng anak orang kiri kanan sana sini untuk berkapal ke tak, tapi untuk kita bertanyakan, okay, macam mana nanti kita nak hidup dengan dia. Sebab kita nak hidup dengan dia sehingga sampai bila-bila, okay, sampai hashtag til jannah. Nak hashtag til jannah, maka kita perlu pastikan bahawa apa kita sesuai, boleh menyesuaikan diri, adapt dengan keadaan wanita ni. Okay, kerana Allah Ta'ala sebut supaya lelaki kamu adapt dengan keadaan wanita tersebut. Okay, walaupun dari ada ayat-ayat lain, ada
perintah-perintah lain bahawa perempuan kena taat pada suami, kena hormat pada suami. Tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala kata, wahai lelaki, kamu kena sesuaikan diri kamu dengan wanita yang kamu nak kahwin ni. Kalau kamu tak boleh sesuaikan dengan diri, jangan paksa berkahwin. Ya, kerana kamu tak ada istita'ah, kemampuan kamu untuk bersama dengan wanita ni tak ada. Ya, Nabi SAW kata, manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kahwinan ini dasarnya ataupun permulaannya adalah kemampuan. Kalau kamu tak mampu bersama dengan dia, maka carilah orang lain yang kamu mampu untuk bersama dengan dia. Okay. So kebanyakan perkelahian, ceraian berlaku adalah kerana ketidaksefahaman. Kenapa jadi ketidaksefahaman? Kerana ego. Kebanyakannya berasal daripada ego para lelaki yang sukar untuk diturunkan. Okay, bila dia tengok kadang-kadang isteri dia tak setuju dengan pandangan, dia kata aku suami hang siapa ikut cakap aku. Ha, susah macam itu kan. So pandai-pandailah kita. Kita tahu isteri kita tak makan pedas tu salah dua hari-hari duk masak apa masak lemak cili api. Ha, so kan masalah dalam kehidupan perkahwinan kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka kamu bermuamalahlah. Kamu hiduplah dengan dalam kehidupan, jadilah sebahagian daripada kehidupan isteri kamu dan layanan kamu kepada dia mesti dengan benda yang ma'ruf, yang dikenali dalam syariat sebagai suatu yang bagus dan dikenali dalam uruf situasi masyarakat yang sesuai dengan perempuan tersebut. Okey. Fa in karihtumuhun. Okey. Tetapi sifat manusia, mana kita boleh jangka, betul tak? Okey, kita dah berusaha dah sebelum kahwin, para lelaki dah berusaha untuk adapt, untuk menyesuaikan diri, untuk berubah. Okey, mengikut seperti mana apa yang dikehendaki oleh wanita-wanita yang hendak dikahwini. Tetapi selepas berkahwin, maka di sana adanya benda-benda yang kita tak jangka. Yalah, kita nak berkenalan dengan wanita yang kita nak kahwin berapa lama. Ada orang yang tak sempat berkenal pun dia kahwin terus. Okey, ada orang yang sempat berkenalan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada yang dah kenal bertahun-tahun. Okey, yang berkenal bertahun-tahun ni kita kalau ada masalah juga kita tak tahulah nak kata apa. Okay, sebab patutnya dah kenal hati budi masing-masing, dah kenal tempoh yang lama. Okay, tapi kadang-kadang ada benda-benda yang tersembunyi daripada kita. Yalah, macam orang kata sebelum kahwin ni, kalau buang angin pun bau wangi. Tapi lepas kahwin ni lain macam pula sikit kan. Okay, lalu selepas daripada perkahwinan akan ada benda-benda yang kita tak pernah tahu sebelum ni. Okay, kita tak pernah tahu sebelum ni. Lalu ada benda-benda yang menyebabkan yang ada karih tumuhun. Ada benda-benda yang kita tak suka. Okay? Ada benda yang kita tak suka pada isteri-isteri kita. Ya, kita tak suka cara dia makan ke. Sebab sebelum ni, kita tak pernah tengok dia makan. Okay? Kita tak pernah tengok cara dia tidur contohnya. Kan? Benda paling utama cara tidur lah. Okay? Bila tidur tiba-tiba tengok, oh, isteri kita rupanya berdengkur. Ataupun isteri kita jenis lasak bila dia tidur. Habis dia tendang kita apa semua. Okay, so ada benda-benda yang kita tak suka daripada isteri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathiran. Maka Allah Ta'ala kata kalau kamu tak suka satu benda tu je. Aha, okay. Yang ni Allah Ta'ala sebut pada kita. Okay, bila kamu tak suka pada pasangan kamu sesuatu, maka pastikan benda yang kamu tak suka itu adalah benda itu sahaja. Sebab apa? Ada orang dia terbawa-bawa. Okay, dia tak suka cara isteri dia memasak contohnya. Ataupun dia tak suka cara isteri dia memandu kereta contohnya. Lalu dia terbawa-bawa. Apa, sampai kepada awak ni setrika baju pun tak pandai. Buat bilik air pun lama. Apa. Semua benda dia sebutkan. Okay. Sebab apa? Hanya kerana satu benda yang dia tak suka. Dia bukan tak suka dengan isteri dia cara setrika ke, cara jaga anak ke, cara masak makanan ke. Dia bukan tak suka benda tu. Tapi dia hanya tak suka cara pemanduan. Tetapi kerana tak sukanya pada cara pemanduan, maka menyebabkan dia terbawa-bawa pada perkara-perkara lain. Okay. Maka Allah Ta'ala kata, fa'asa antakrahu syai'am. Harap-harapnya benda yang kamu tak suka tu adalah hanya pada perkara tersebut. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, وَيَجْعَلَ fihi khairan كَثِيرًا. Tapi kalau kamu tengok, di sebalik sisi benda yang kamu tak suka tu, kamu jangan pandang benda tu sebagai benda yang kamu tak suka. Tapi cuba untuk kamu pandang benda tu, cari sisi-sisi baik yang ada di sebalik benda yang kamu tak suka.
Okey. Mungkin kerana cara mandu dia perlahan. Okay, dia perlahan, lalu kita tak suka. Kita ni pula jenis bawa kereta, ho, mesti 120 ke atas. Tak boleh, 120 ke bawah ni kita kata geram lah tengok orang mandu 120 ke bawah ni. Okey. Tapi dari satu segi kita kata, ha, bagus ni, dia tak macam kita. Kalau orang yang bawa 120 ke atas ni, biasanya sifat sabar dia kurang. Sebab saya nak cepat. Sedangkan Nabi bagi tahu innal mubattah la ardan qata' wa la zahran abqa. Orang yang sentiasa nak cepat ni, laju je buat benda, maka dia akan dikendung apa benda dalam bahasa Malaysia terlepas, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Itu innal mubattah la ardan qata' wa la zahran abqa. Tak ada benda yang kekal bersama dengan dia. Banyak benda yang dia terlepas kerana terlalu lajunya, terlalu bersegeranya dia melakukan sesuatu. So kita duk pandang kata dia bawa slow, tapi pada masa yang sama kita dapat tengok bahawa ini adalah perempuan yang penuh dengan kesabaran. Okay, mungkin kita tak nampak waktu tu. Okay, tetapi lepas dapat anak contohnya, kita nampak kesabaran dia, bagaimana dia jaga anak. Baby yang menangis tak kira masa ni, dia tak kisah untuk dia. Tapi orang yang selalu laju, katalah dapat isteri bawa laju. Tapi tengok anak pun nak bila baby nangis tak laju dia, bila siap. So kita pun kata alamak, kenapalah tak dapat orang yang slow yang baik kan. So Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu tak suka sesuatu, pastikan kamu tak suka satu perkara tu je, namun dalam perkara tersebut cuba pandang dari sisi positif. Apa benda positif yang ada? Okay, so bila kita duk fikir dari segi positif, maka kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia. Tapi kalau kita duk pandang dari segi negatif, kita akan nampak bukan hanya perkara tu je kita nampak negatif, lalu perkara-perkara lain pun kita nampak negatif. Dan ayat ini juga kita bukan tuju, walaupun Allah Ta'ala tujukan kepada kaum lelaki dalam ayat ini, tetapi ayat ini juga ditujukan kepada isteri-isteri. Okay, isteri-isteri pun ada benda dia tak suka pada suami dia. Suami dia balik kerja lepak, duk tengok, baca surat khabar, main phone. Lalu dia kata, awak tak bantu saya langsung. Ha, tension dengan suami dia. Ya, tapi mungkin ada benda-benda di sebalik suami dia baca surat khabar tu, mungkin boleh suami dia baca bahagian lawak ke. Ha, okay, untuk apa? Supaya dia boleh cerita pada isteri dia. Dia tengok isteri dia penat, buat kerja rumah semua. Lalu dia pun cerita-cerita lawak pada isteri dia. So isteri dia dapat tidur malam dengan hati yang berbunga-bunga contohnya. Okey, ataupun dia tengah main phone tu sebenarnya dia tengah cari apa, nak beli handbag baru ke, kasut baru ke, nak bagi hadiah surprise ke, mana tahu. So kita cuba berfikiran positif. Okey, dengan berfikiran positif, Allah Taala kata fihi khairan katsira, kamu akan nampak banyak kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Okey, pada pasangan kamu. Okay. So ini ayat ke-19 daripada surah An-Nisa. Lalu kita nak tahu apa sebabnya Allah Taala turunkan ayat ini. Okay. La yahilu lakum an tarithun nisa'a karha. Perempuan-perempuan diwariskan secara paksaan. Yang lain semua kita faham. Wala ta'duluhunna, kerana benda ni berlaku depan mata kita. Okey, ada lelaki yang melambat-lambatkan proses perceraian, menyusah-nyusahkan kita, menyusahkan bukan kita lah, saya lelaki. Ada lelaki yang menyusahkan orang wanita untuk ketika mana nak berpisah. Okey, ada yang layan kaum wanita dengan layanan yang buruk. Okey, ada yang benci pada bekas isteri dia, benci pada perbuatan isteri dia sampai terbawa-bawa lalu bergaduh sesama suami isteri. Yang tu kita nampak benda yang berlaku depan mata kita. Dan cerita-cerita Melayu pun pukul 3 ke pukul 7 malam ke, semua cerita benda yang sama. Okay, tetapi yang kita tak nampak ialah para wanita yang diwariskan secara paksaan. Okay, lalu kita nak tahu apa yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab turun ayat ini adalah satu riwayat yang dibawa oleh Al-Bukhari, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Abbas, bukan Al-Bukhari meriwayatkan satu riwayat yang disebutkan oleh seorang sahabat yang nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka kata Ibn Abbas, ayat ini, ayat surah An-Nisa ayat ke-19, maka kata Ibn Abbas, kanu idha matar rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi.
Okay, pada zaman orang Arab dulu, sebelum turunnya ayat ini, maka apabila mati seorang lelaki, okay, seorang lelaki dia mati. Maka bila dia mati, maka ada warisan, harta waris dia. Okay, faraid. Okay, harta dia dibahagikan kepada waris-warisnya. Lalu, kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi. Maka pada zaman dahulu, perempuan ini, isteri dia adalah dikira sebahagian daripada harta dia. Okay. Isteri kepada lelaki ini, pada orang Arab pada ketika itu, maka isteri mereka dikira sebahagian daripada harta mereka. Lalu, kalau dah sebahagian daripada harta, maka dilayanlah seperti faraid. Maka isteri-isteri ini dilayan seperti faraid. Okay. Lalu faraid ini, dia sampai kat tangan siapa? Kalau sampai pada tangan anak dia, insya'a ba'duhum tazawwajaha wa insya'u zawwajaha. Ada sebahagian daripada orang-orang Arab ni, apabila dia dapat isteri yang cukup syarat apa semua, lalu dia mewarisi daripada ayah dia contohnya, atau mewarisi daripada anak dia contohnya, daripada pakcik dia contohnya. Okay, maka ada sebahagian daripada wanita ni dikahwini. Insya'a ba'duhum tazawwajaha. Okay, orang waris dia mengahwini wanita tersebut. Wa insya'u zawwajaha. Kalau dia orang tak nak berkahwin dengan perempuan ni, maka perempuan ni dikahwinkan dengan orang lain. Okay, dan yang menentukan apa perempuan yang kahwin dengan siapa adalah waris kepada si mati. Okay, maka di sini ada satu bentuk kezaliman. Okay, di mana perempuan ni dia tak ada kebebasan untuk memilih siapa untuk jadi suami dia lepas berpisah dengan apa dahlah kematian suami. Okey, kematian suami, lepas tu dilayan pula bagaikan harta, bagaikan badai, bagaikan barang-barang dagangan. Yang mana ikut suka orang. Sampaikan diceritakan pernah satu peristiwa apabila mati seorang lelaki, maka isteri dia. Okey, maka isteri dia diambil satu pakaian, waris-waris dia berkumpul. Okey, waris-waris dia berkumpul. Lalu seorang akan campak kain tu ke atas. Okay, dia akan baling baju ke apa ke kain ke atas, dan siapa dapat kain tu, maka perempuan ataupun isteri kepada si mati tu jadi milik dia. Okay, so ini adalah satu kita kata satu kezaliman yang amat besar pada hak seorang wanita. Okay, maka fahum ahaqqu biha min ahliha. Maka menyebabkan perempuan ni sepatutnya kalau dia dah berpisah dengan suami dia, maka orang yang berhak ke atas diri dia adalah keluarga dia. Okay, dia balik semula kepada ayah dia, kepada mak dia, kepada adik-beradik dia. Okay, mereka lebih berhak kepada wanita ini daripada keluarga belah lelaki ataupun keluarga ialah belah suami dia. Okay, tetapi perkara sebaliknya berlaku. Dia jadi mainan kepada keluarga suami dia, bekas keluarga apa arwah suami dia. Okay, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu, iaitu haram bagi kamu untuk mewariskan wanita ini ataupun karha. Dia punya kenapa Allah Taala apa an tarisun nisaa, kalau sampai situ dia sebenarnya Allah Taala dah sampaikan maksudnya, tapi karha. Karha maksudnya ada paksaan, ada unsur-unsur paksaan terhadap wanita ni. Ya, macam contoh ada apa banyak yang berlaku apa situasinya adalah apabila seorang tu nak meninggal dunia, lalu dia takut isteri dia ni macam mana lagi kehidupan dia. Lalu dia pergi kat kawan baik dia contohnya, okey, ataupun dia pergi pada isteri dia, dia kata kamu kahwinlah dengan isteri aku nanti. Isteri dia, kamu kahwinlah dengan kawan baik aku nanti. Ini wasiat aku contohnya. Itu adalah satu bentuk paksaan. Kenapa kita perlu sekat ataupun letak satu beban yang besar kepada perempuan? Okay, dia dah, kita dah meninggal dunia ni pun apa dah suami yang meninggal dunia ni pun dah meninggalkan satu beban kesan. Dia nak bersedih sampai Allah Taala bagi 4 bulan 10 hari untuk dia menunaikan kesedihan dia. Itu pun tak tertunai lagi, kita dah bebankan dia dengan satu bebanan yang baru. Ada paksaan-paksaan. Okay, kita sebut pada dia dapat faraid nanti, apa tak payahlah ambil sangat bagi kat anak-anak kita ke. So benda yang dah jadi hak dia, biar dia uruskan sendiri. Kenapa perlu kita masuk campur dalam urusan yang menyebabkan berlakunya karha, seolah-olah ada paksaan yang berlaku ke atas wanita tersebut.
Okay, sebab tu Allah Ta'ala, intipati yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada ayat ini, daripada sebab turun ini ialah apa, jangan ada unsur-unsur paksaan berlaku kepada wanita. Sama ada ketika dia nak berkahwin, ketika dia nak berpisah, ataupun bila berlaku kematian. Maka perempuan ini bebas untuk dia buat pilihannya sendiri. Okay, sebab tu Nabi SAW ketika nak berkahwin, mungkin Nabi suruh minta izin wali. Kerana wali ini pada ketika mana dia nak lepaskan anak dara dia, maka dia lebih dia ada sifat sayang dia pada anak dia. Tapi lepas anak dia dah berkahwin, dia punya rasa sayang dia tu dah tak sama dah macam sayang sebelum dia lepaskan anak dia. Okay, sebab tu bagi perempuan yang dah pernah berkahwin, nak berkahwin lagi, maka dia tak perlukan kepada izin wali dia. Okay, ahakku binafsiha. Seorang perempuan yang dah jadi ganda, maka dia berhak pada diri dia. Dia boleh tentukan dia nak kahwin dengan siapa, dia tak nak dengan siapa. Dia tak perlukan lagi kepada keizinan daripada wali dia. Okay. Baik, itu ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. Okay, kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya ialah ayat ke-24 daripada surah An-Nisa. Okay, sebelum kita masuk, kita minum dah. Baik. Ayat ke-24 daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Okay, siapa ada kita akan buka dalam 420, 425 kita akan buka untuk soalan insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. أوكي بيت. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat ke-23. Di mana ayat ke-23 daripada surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan beberapa golongan yang haram dikahwini oleh seseorang wanita, seseorang lelaki. Okey, seorang lelaki haram berkahwin dengan wanita-wanita ini. Ada 12 kumpulan. Apa dia? Mana ayat dia? Kita baca sikit ayat 23. Okay, ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi seorang lelaki untuk berkahwin dengan mak dia. Wa banatukum, haram bagi seorang lelaki untuk kahwin dengan anak dia. Wa akhawatukum, dengan adik-beradik perempuan dia. Wa ammatukum, dengan makcik sebelah bapak dia. Wa khalatukum, dengan makcik sebelah mak dia. Okay. Wa banatul akhi, dengan anak saudara dia yang perempuan. Wabanatul ukh, pun anak saudara. Anak saudara, wabanatul akhi, anak saudara, iaitu anak saudara daripada adik-beradik lelaki dia. Okay. Wabanatul ukh, anak saudara daripada adik-beradik perempuan dia. Okay. Yang penting anak saudara ni tak boleh. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu susuan kamu. Okay. Seorang lelaki diharamkan untuk berkahwin dengan ibu susuan. Sebab tu kita kena jelas. Okay, jelas. Bagi anak-anak, bagi mak-mak, ayah-ayah yang anak-anak mereka ada ibu susuan, maka perlu cerita kepada anak-anak dia bahawa ini ibu susuan kamu, haram untuk kahwin, berkahwin dengan ibu susuan kamu, dan bukan ibu susuan dia. Wa akhawatukum minar rabah. Anak-anak perempuan dia diharamkan untuk berkahwin dengan kamu. Sebab tu kena jelas. Sebab kadang-kadang bila kita tak jelas tu yang jadi isu macam-macam keluar masuk dalam surat khabar. Orang ni dah berkahwin, rupanya adik-beradik. Yang ni dah berkahwin, rupanya adik-beradik tiri.
Okey, dia tak pernah berkahwin. Okey, ada orang yang dia rasa dia dah berkahwin tapi sebenarnya perkahwinannya tidak sah. So masalah berlaku apabila kita ada unsur-unsur kitman, ada unsur-unsur menyembunyikan sesuatu. So kita jangan tiru sangat cerita-cerita yang ada dekat TV tu. Kita ada masalah apa-apa, kita ada kenyataan apa-apa yang perlu kita beri, maka kita kena berikan supaya dia tidak berlaku, terutama benda-benda yang menyalahi syariat. Okey, contohnya kita ada ibu susu. Saya ada ibu susu contohnya, tapi tak ada orang pernah bagi tahu saya ada ibu susu. Tiba-tiba bila kita dah besar, kita terjumpa dengan anak dia, tapi kita tak tahu itu ibu susu kita. Maka kita pun berkahwin lah, nak berkahwin dengan perempuan itu. Tiba-tiba kalau baru nak berkahwin, tak apa, boleh disekat, boleh dihalang lagi. Tapi kalau dah berkahwin dan dah ada anak, bukankah itu satu benda yang sangat sangat luar biasa? Kerana kena dipisahkan, perlu fasakh. Benda yang tak boleh haram dikahwini ni, bila dah berlaku perkahwinan, maka perlu pisah. Berlakunya fasakh. Okay, maka apa jadi pada anak tersebut? Kan nampak dan apa jadi pada pandangan masyarakat kepada suami dan isteri tersebut. So dia jadi satu isu yang besar. Okay, sebab tu perlukan kepada penjelasan. Okay, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, dan anak-anak perempuan susuan kamu. Wa ummahatun nisaikum, dan mak-mak mertua kamu. Okey, mak kepada isteri kamu, maka haram untuk kamu kahwini dengan dia. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Sampai situ. Okey, di mana Allah Taala bercerita dekat sini bahawa apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang sudah ada anak. Okey, seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang sudah ada anak. Okey, maka anak kepada perempuan itu haram untuk dikahwini. Okey, lelaki ni haram untuk kahwin dengan anak perempuan itu sekiranya dia telah bersama dengan sekiranya dia telah bersama dengan mak dia. Maksudnya dah berlaku hubungan persetubuhan dengan mak dia, maka haram untuk dia berkahwin dengan anak perempuan tersebut. Tetapi kalau dia dah berkahwin 5-6 tahun pun, kalau tidak berlaku persetubuhan, maka kalau dia berpisah dengan mak dia, maka dia boleh mengahwini anak perempuan tersebut. Okay, so tu beza. Okay, waraba ibukum, anak-anak tiri kamu. Okay, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kadang-kadang ayat ni, kalau kita tengok ayat 23 ni, waraba ibukumul lati fi hujurikum. Okay, Allah Taala kata anak-anak tiri yang di bawah jagaan kamu. Okay, anak-anak tiri yang di bawah jagaan kamu. So dia jadi satu isu, satu persoalan. So ada sebahagian daripada anak tiri ni, ialah kalau kita berkahwin dengan mak dia, masa mak dia umur 30 ke, 35 ke, anak dia masih kecil, ialah bawah jagaan kita. Tapi ada orang yang apa, lelaki ni berkahwin dengan perempuan tu pada usia perempuan tu dah 50 tahun, okay, dah 60 tahun. Okay, lalu perempuan ni ada anak-anak yang kita tak payah jaga pun, umur dah 25, 26, 18, 19, 20, yang kita tak perlu nak jaga. Tak perlu nak bela mereka ni. Okey. Lalu bila mana Allah Taala kata waraba ibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri kamu yang di bawah jagaan kamu. So ada sebahagian orang dia faham bahawa anak-anak tiri yang bukan di bawah jagaan dia, maka dia boleh kahwin walaupun dia dah bersama dengan mak dia. Maka kita kata ini adalah pandangan yang salah. Okay, kerana apa? Kerana anak-anak tiri. Allah Ta'ala sebut kat sini, warabaib, mana-mana anak tiri yang kamu telah bersama dengan mak dia, maka haram untuk kamu bersama ataupun berkahwin dengan dengan wanita tersebut. Okay. So, kenapa Allah Ta'ala tambah fi hujurikum? Kenapa Allah Ta'ala tambah di bawah jagaan kamu? Kerana kebiasaan. Okay. Dia panggil dalam bahasa Arab, yakhruju makhrajal ghalib. Kerana kebiasaannya. Okay. Kebiasaannya bila kita berkahwin dengan perempuan yang dah ada anak, lelaki ni bila berkahwin dengan perempuan ada anak, anak kiri itu biasanya masih kecil. Sebab jarang kita dengar perkahwinan orang yang berkahwin pada usia 50 tahun. Okey, seorang lelaki kahwin dengan perempuan berusia 50 tahun. Lelaki berkahwin dengan perempuan usia 60 tahun yang dah ada anak, tu jarang berlaku. So
So biasanya perkahwinan ni berlaku pada usia 20 lebih, 30 lebih, ketika mana anak-anak masih kecil lagi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fi hudurikum. Okay, kita nak tengok satu contoh lain. Satu contoh lain yang mana yakhruju makhrajal ghalib. Okay, katalah kita buka surah An-Nur. Siapa ada Al-Quran boleh buka surah An-Nur. Okay, surah An-Nur pada muka surat. Surah An-Nur. Al-Mu'minun An-Nur. Okay. Apa ayat dalam surah An-Nur yang kita nak cari ni? Okay. Kita pergi pada ayat 33. Okay. Ayat 33. Okay. Kita pergi ayat 33. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Baris yang kelima. Baris yang kelima daripada atas muka surat tu. Okay, ayat dia yang kita nak sentuh adalah wala tukrihu fatayatikum. Okay, hujung sekali tu, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Okay, kita buka jap. Allahu akbar. Okay, ayat tak ada. Yang ni tak ada ni. Tak ada whiteboard. Tak apa. Okay. Ayat 23. Ayat 33. Okay. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan dekat sini, jangan kamu paksa perempuan-perempuan di bawah jagaan kamu, iaitu anak-anak perempuan kamu ataupun isteri-isteri kamu. Wala tukrihu fatayatikum alal biqa'. Jangan kamu paksa mereka melakukan zina. Jangan kamu paksa mereka melakukan zina. In aradna tahassuna. Sekiranya mereka tidak mahu melakukan zina. Faham tak? Jangan kamu paksa perempuan-perempuan di bawah jagaan kamu untuk melakukan zina sekiranya mereka tidak mahu melakukan zina. So maksudnya apa? Maksudnya kalau perempuan-perempuan di bawah jagaan kita nak melakukan zina, adakah kita boleh benarkan dia mereka buat zina? So tak boleh, memang haram. Zina ni haram. Macam mana pun haram. Okay, tapi kenapa Allah Ta'ala kata in aradna tahassuna? Sekiranya mereka tidak mahu melakukan zina. Okay, kerana biasanya orang-orang yang kita paksa dia buat zina, dia tak nak buat zina. Eh, tapi ada orang yang bila kita paksa, dia kata okay, no problem. Ha, so, tapi kebiasaannya, kita paksa isteri ke, ataupun anak-anak kita ke, untuk buat zina, maka mereka tak nak. Okay, kerana mereka menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Okay, so dalam Al-Quran, ada benda-benda yang disebutkan sebagai yakhruju makhrajal ghalib. Allah Ta'ala bawa datang benda ni kerana nak bagi tahu kebiasaannya. Okay, tetapi hukum dia hukum yang menyeluruh. Semua anak-anak tiri perempuan apabila kita dah bersama dengan, apabila seorang lelaki dah bersama dengan mak dia, maka diharamkan untuk berkahwin dengan anak wanita tersebut. Okay. Kemudian wahala'ilu abna'ikum alladhina min aslabikum. Halail ni apa? Anak bekas isteri kamu. Okay. Wahala'ilu abna'ikum alladhina min aslabikum. Maksudnya kita ada anak. Okay, kita ada anak lelaki. Dan anak lelaki kita dah berkahwin dengan perempuan yang menjadi menantu kita. Kemudian dia bercerai dengan wanita tersebut. So Allah Ta'ala kata haram untuk kita berkahwin walaupun anak kita dah tak ada hubungan dengan dia. Sebab tu dalam Islam dia tak ada istilah bekas menantu, bekas mertua. No. Ha, tak wujud. Dalam Islam bekas menantu, bekas mertua tak ada. Kahwin je dengan anak dia, maka menantu dan mertua sampai bila-bila. Okay. Menantu dan mertua sampai bila-bila. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kamu menghimpunkan dua adik-beradik perempuan sekali. Okay. Mana kau kahwin dengan kakak, kemudian nak kahwin dengan adik pula. Oh, so tak boleh. Tak boleh menghimpunkan dua perempuan, adik-beradik perempuan sekaligus. Okay. Ataupun seorang perempuan dengan makcik dia. Okay, tak kahwin dengan adik-beradik dia, tapi kahwin dengan makcik dia. Apa, dengan makcik sebelah ayah ke, makcik sebelah mak ke. Maka menghimpunkan dua perempuan ini adalah diharamkan dalam Islam. Okay, itu ayat 23. Sampai ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa. Diharamkan bagi kita untuk berkahwin dengan isteri-isteri orang. Muhsanat adalah perempuan-perempuan yang telah menjadi isteri-isteri orang. Illa ma malakat aymanukum. So ini adalah satu kejutan. Okay. Kita haram untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah menjadi milik orang lain, yang telah diperisterikan oleh orang lain.
kecuali apabila perempuan-perempuan tersebut menjadi hamba kita. Okay, baik, dekat sini ada satu persoalan yang besar. Apa yang berlaku kepada perkahwinan dia? Okay, dia dah ada suami. Okay, tapi tiba-tiba perempuan ni jadi hamba kita. Dan boleh tak apa kita bersama dengan perempuan ni? Sebab hamba-hamba perempuan dibenarkan kepada tuan-tuan punya hamba perempuan ni untuk menggauli hamba-hamba perempuan mereka. Okay, tetapi masalah berlaku ialah apabila ada suami-suami, perempuan-perempuan yang jadi hamba ni, mereka dah berkahwin, ada suami-suami dia. So boleh tak kalau ikut ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan? Okay, maka dia jadi satu isu yang besar. Oi, macam mana ni? Seorang perempuan ada suami tapi tiba-tiba dibenarkan oleh orang lain pula untuk bersama dengan dia. So, mana apa kita kata tak logik benda ni boleh berlaku. Sebab tu kita perlukan kepada sebab turun ayat ni untuk kita faham apa sebenarnya yang berlaku. Okay, kerana Allah Ta'ala sebut dekat sini, kitaballahi alaikum. Ini adalah ketetapan Allah Ta'ala pada kamu. Oh, ini bukan biasa-biasa. Allah Ta'ala kata ini ketetapan Allah Ta'ala bagi pada kamu. Kamu tak boleh nak ubah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? So, kita ada isu yang sangat besar yang mana kita tak dapat nak address benda ni melainkan selepas kita tengok daripada sababun nuzul. Jadi kita akan tengok sebab turun ayat ni. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Okay, dan dihalalkan bagi kamu apa yang selain daripada golongan tadi, ayat 23 dan wal muhsanatu minan nisa. Okay, 13 golongan ataupun 14 golongan. 13 dalam ayat Al-Quran, 1 dalam hadis Nabi, di mana Nabi SAW melarang untuk mencampurkan ataupun menghimpunkan seorang wanita dengan makcik dia. Okay, dengan ammah dia ataupun dengan khalah dia. Okay, diharamkan untuk mencampurkan. So ada 14 golongan yang diharamkan bagi lelaki untuk mengahwini wanita tersebut. Dan lawannya ialah 14 perempuan ni boleh menjadikan lelaki ni sebagai mahram dia. Ya, kalau dia nak bermusafir contohnya, mak mertua cari anak dia nak bermusafir, tak ada. Jumpa menantu dia, boleh tak bermusafir berdua-duaan dengan menantu? Ya, boleh. Kerana menantu lelaki dia adalah mahram bagi dia. Okey, seorang lelaki nak bermusafir, apa, seorang anak-anak perempuan, okey, nak bermusafir, so cari orang untuk teman dia, abang-abang ni semua tak ada. Yang tinggal hanyalah bapa tiri dia saja. Boleh tak dia bermusafir dengan bapa tiri dia? Kalau dah bersama dengan mak dia, maka boleh bermusafir dengan bapa tiri dia. So 14 golongan ni kita pandang dari dua sudut. Sudut pertama adalah lelaki haram berkahwin dengan mereka, dan bila haram maka dinamakan mahram. Maka 14 golongan ni boleh menjadikan lelaki ini sebagai mahram mereka. Okay. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Selain daripada 14 golongan ni, maka boleh berkahwin. Kamu kahwinlah dengan siapa yang kamu nak. Sepupu ke tak sepupu ke, boleh berlaku. Asalkan bukan daripada 14 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Tapi Allah Ta'ala kata kamu gunakan harta kamu. Harta ni maksudnya bila nak cari isteri ni, kena bagi mahar dia, kena adalah usaha-usaha dia. Antabtaghu bi amwalikum muhsinin. Carilah orang-orang yang memelihara kehormatan diri. Okay, bila kamu nak berkahwin, maka benda pertama kamu kena tengok adalah cari perempuan-perempuan yang ada ihsan, muhsinin. Okay. So apa beza? Ada dua. Ya, muhsinin ghaira musafihin. Muhsinin maksudnya kita memelihara diri kita daripada zina. Okay, dia bukan perempuan je. Tapi lelaki itu memelihara diri dia daripada berkhaluat, daripada berzina. Okay, maka pelihara diri kamu. Okay, dan cara memelihara diri adalah dengan berkahwin. Okay, sebab tu seorang wanita, kalau dia nak pastikan lelaki tu benar-benar sayang atau cinta pada dia, buktinya adalah perkahwinan.
Jangan buktikan dengan benda lain. Jangan buktikan dengan harta, dengan hadiah ke, dengan apa apa saja yang lelaki tu nak kat dia, mulut manis ke apa ke. Itu semua bukan jaminan. Jaminannya adalah ihsan, iaitu perkahwinan. Okay. Wal muhsanat dekat depan ni maksudnya perempuan-perempuan yang sudah berkahwin. Maka yang belakang ni muhsinin. Okay, perempuan, kalau kamu nak pastikan lelaki tu adalah the apa, dipanggil apa, dia punya istilah dia, the chosen one, bukan the chosen one, the one lah, the one, okay, the best one ke, the one ke, okay. So buktinya adalah apabila mereka meminang kamu, mereka berkahwin dengan kamu, ghairu musafihin. Okay, lalu Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan buat, wahai lelaki, jangan kamu pergi kepada perempuan-perempuan atas tujuan safah. Safah ni kerana kamu nak berzina. Senang cerita ayat dia. Okay, kerana kamu, niat kamu kerana hanya nak berzina dengan wanita tersebut. So, ini adalah antara benda yang Allah SWT larang. Muhsinina ghairu musafihin. Kamu bersama dengan wanita untuk berkahwin dengan mereka, bukan untuk berzina. Dan zina ni dia punya baratik dia banyak. Okay, zina ni tak semestinya berzina dengan kemaluan sahaja, tapi berzina dengan mata. Ada orang dia nak kawan dengan perempuan kerana dia nak tengok perempuan, dia suka tengok perempuan. Ya, ada orang dia nak kawan dengan perempuan kerana dia suka perempuan pegang dia, dia pegang perempuan, kena peluk dengan perempuan, laga-laga pipi. So ini semua adalah zina. Okay, zina. Sebab tu apa, setiap benda yang kita buat, benda yang menghampirkan kita kepada zina, maka ia adalah dosa. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhsinina ghairu musafihin. Okay. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Okay, sesiapa yang kamu dah bersuka-suka. Ha, okay. Maksudnya bersuka-suka ni maksudnya berlaku hubungan suami dan isteri. Fa'atuhunna ujurahun. Sebelum kamu melakukan hubungan dengan mereka, maka kamu perlu u'atuhunna ujurahun. Kamu kena selesaikan mahar yang kamu telah janjikan kepada mereka. Apa dia mahar? Setiap apa yang kamu janjikan kepada perempuan ni, maka itu mahar. Okay, walaupun kerajaan Selangor kata mahar bagi apa, negeri Selangor adalah 300, tapi bila kita pergi pada keluarga perempuan, kita kata saya apa nak berkahwin dengan wanita ni, maka 10,000 saya letak. Maka 10,000 itu adalah mahar. Okay, walaupun dari segi undang-undangnya 300, itu undang-undang, tapi dari segi maharnya adalah apa yang telah kamu janjikan kepada perempuan tu. Mastahlal tumbihil furuj. Kerana perempuan tu antara benda yang menyebabkan wali dia membenarkan kamu mengahwini anak-anak dia, dan apa yang menyebabkan perempuan tu rela untuk diperisterikan oleh kamu adalah kerana nilai yang kamu berikan. Sebab nilai tu, nilai bukannya duit tu yang jadi isu, tapi nilai. Kamu meletakkan nilai dia, nilai yang tinggi. So menyebabkan dia mungkin dia terasa touching. Okay, dia touch. Okay, dia rasa terharu dengan perbuatan kamu yang memberi nilai yang yang hebat pada pada diri dia. Fa'atuhunna ujurahun. Lalu sebelum kamu bersama-sama dengan isteri kamu, maka kamu kena selesaikan apa yang kamu janjikan pada dia. Janji pada dia, oh, kalau kita kahwin nanti saya bagi awak satu banglo. Sebelum bersama dengan perempuan tu, bagi banglo dulu. Okay. Sebelum kahwin nanti saya bagi awak kereta. Sebelum bersama dengan wanita tu, maka selesaikan dulu apa yang kamu janjikan kepada wanita tersebut untuk mereka mengahwini kamu, menerima kamu sebagai suami. Fariidah, Allah Ta'ala kata ia adalah fariidah, satu kefarduan, satu kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan ke atas kamu. Okay, so perempuan-perempuan terutama yang belum berkahwin ataupun yang ada anak-anak perempuan yang yang belum berkahwin, maka ajarkan kepada mereka. Dan benda-benda seperti inilah yang kita kena ajar dalam kursus-kursus perkahwinan, supaya setiap orang dia tahu hak-hak dia, apa yang boleh dituntut, apa yang tak boleh dituntut, apa yang apa apa yang dikira sebagai apa beradab dengan suami, apa yang tak dikira sebagai beradab, bagaimana suami melayan isteri, apa yang dikira sebagai nafkah, tak dikira sebagai nafkah, cukup ke tak cukup. So benda seperti inilah yang perlu diajarkan dalam kursus-kursus perkahwinan. Okay. Tetapi tengok, Allah Ta'ala kata sebelum kamu bersama dengan wanita ni, kamu kena tunaikan. Melainkan
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. Okay. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Okay. Katalah. Okay. Kita tetapkan mas kahwin. RM300. Okay. Lalu apa, lelaki dan perempuan ni kata, okay, setuju. Mas kahwin RM300 je. Okay. Tapi ada hadiah-hadiah saya nak bagi kat kamu. Okay. Itu adalah apa kita kata. Kita kata apa. Lebihan ataupun kita kata added value. Haha, itu. Okay. Kalau dah setuju, lelaki dah setuju, perempuan dah setuju, kata mas kahwin kita 300 je. Ha, tak ada 10,000, tak ada 20,000. Okay. Kalau nak bagi lain-lain tu, bagilah, no problem. Okay. So yang lebihan itu adalah pilihan. Okay. Wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Okay, walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata pada asalnya adalah kamu kena beri pada wanita tersebut walaupun ia sebagai hadiah dan lebihan, kamu kena beri. Tetapi yang ni kalau isteri dia kata alah tak apa lambat sikit, okey bang. Okay. Walaupun awal-awal kahwin tak ada ayat macam tu keluar kan. Okay. Tapi biasa kata okey je bang, saya tak ada masalah lambat sikit. Ha, macam tu lah lebih kurang bunyi ayat dia. Maka Allah Ta'ala kata tidak ada masalah. Okay. Tidak ada masalah. Okay. Pada asalnya kalau kamu janji, ini mas kahwin. Kalau kamu kahwin dengan aku, aku bagi kereta kat kamu. Ha, so itu mas kahwin. Tapi kalau kata, okay, kita setuju 300, 300 lah. 1,000, 1,000 lah. Okay. Okay. Tapi apa, kalau nak bagi lebih tu, okay. Ha, so itu lebihan. So lebihan ini pilihan. Nak bagi terus boleh, tak nak bagi. Tak nak bagi, kita kata janji, menipu. Ha, itu je kita kata. Okay, tapi kalau dapat bagi, maka kalau kita mampu untuk beri, maka berilah sebelum kita bersama dengan wanita tersebut. Kalau lewatkan pun tak ada masalah. Yang penting ada di atas taradaitum. Benda yang kita saling redha, suami dan isteri bersetuju terhadap perkara tersebut. Innallaha kana aliman hakima. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. So itu ayat ke-24 daripada surah An-Nisa. Lalu kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya sebab turun, tapi kita dah sampai kepada penghujung sesi kita dan kita nak buka untuk soalan. Okay, kita nak buka untuk soalan di mana ayat 24 ni kita akan sambung pada sesi kita yang seterusnya insya-Allah. Okay, so ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Masya-Allah. Tak ada soalan eh? Saya buka untuk soalan ni. Macam mana nak besarkan? Okay, so apa yang kita dapat, faedah yang kita dapat ambil daripada daripada perkongsian kita adalah apa, seorang lelaki, maka antara benda, tak perasan pula gelap. Tak perasan gelap. Tak perasan gelap, okay. Allah baru nampak nur sikit. Okay. So antara benda yang kita dapat ambil adalah dalam kehidupan sebenarnya walaupun ada golongan dekat luar ni yang nama dia feminism, feminist. Okay, yang mana mereka merasakan bahawa apa, perempuan ni masih lagi kurang hak dia. Lalu kita kata bukan kerana apa kurang hak yang diberikan kepada perempuan ataupun perempuan ini dizalimi, tetapi kurangnya penerangan yang diberikan kepada mereka. Sebab kalau mereka baca surah An-Nisa je, maka mereka akan dapati bahawa Islam ni adalah antara agama ataupun Islam ni adalah satu-satunya agama yang menjaga wanita ni dan mengangkat martabat wanita ni lebih daripada yang dilakukan oleh manusia. Manusia ni dia dah ada punya minda dia, dia dah ada dia punya corak pemikiran dia terhadap wanita. Okey, tetapi datang Islam, Islam angkat lebih tinggi. Okey, Islam kata kamu nak bersama dengan wanita ni, kamu tak boleh bersama sampai kamu tunaikan janji kamu pada dia. Okey, dan kamu tak boleh nak zalim dia. Tidak boleh ada benda-benda yang bentuk paksaan kepada wanita. Okay, walaupun hak seorang suami untuk bersama dengan isteri dia. Kata Nabi SAW kata, walaupun dia berada di pundak unta, dia dah bersiap untuk bermusafir sekalipun, kalau suami dia panggil dia, dia kena datang. Okay, tetapi jangan ada unsur-unsur yang berbentuk paksaan. Kita tengok, kita kena faham. Suami Allah Ta'ala kata, cuba kamu hidup, letak diri kamu dalam kasut isteri-isteri kamu.
tengok macam mana keadaan mereka. Balik kerja penat, takkan nak paksa juga masak, takkan nak paksa juga jaga anak. So pandai-pandai kita saling bertolak ansur antara satu sama lain. So perjalanan kita bersama Surah Nisa ini masih panjang lagi. Lalu kita akan tengok lagi bagaimana keindahan, bagaimana hebatnya Islam menjaga golongan wanita ni. Sampaikan Nabi SAW, antara pesanan Nabi SAW kepada kaum-kaum lelaki ketika Hajjatul Wada', istausu bin nisa'i khaira. Nabi kata kamu nak memberi wasiat ataupun kamu nak mewasiatkan, maka kepada kaum wanita ni sentiasa beri benda yang khaira, benda yang baik je. Okay, kerana Nabi SAW kata perempuan ni bagaikan qawarir, mereka ni bagaikan botol kaca. Okay, yang mana botol kaca ni dia boleh pecah, anytime dia boleh pecah. Lalu kita kena berhati-hati apabila berinteraksi dengan kaum wanita. Okay, kita kena fahamlah kalau dia cepat merajuk ke, cepat marah ke. Maka suami sebelum berkahwin kena belajar untuk mengadaptasi diri dia terhadap kehidupan isteri dia. Wallahu ta'ala alam. Okay, jadi mungkin ada kejutan sikit di mana kita start kelas tadi. Sesi kita bermula pada jam 3 petang. Okay, lalu insyaAllah kita akan sebab apa? Sebab sebelum ni Zuhur awal, Jumaat dia awal. So kita boleh start pukul 2.45. Tapi sekarang ni Jumaat dia dah agak lewat sikit, 1.20 baru azan. Dan kita habis solat pun lebih kurang dalam 2 suku. Okay, so menyebabkan kita akan kembali semula pada jadual asal kita, iaitu pada jam 3 petang insyaAllah. Okay, wallahu ta'ala alam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.